Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati alladhi kuntum tu'adu. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwal muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarwi yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini, guna untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan nanti sholat tarawih secara berjamaah pula. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Selamat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Ikhwan muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarwi yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai pada malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai akhir nanti Ramadan, kita senantiasa istiqamah dalam menunaikan ibadah. Ramadan hanya satu kali setahun, tarawih hanya sekali setahun. Alangkah ruginya kita kalau dalam bulan suci Ramadan kita lalai dalam melaksanakan ibadah, sehingga keluar di bulan suci Ramadan tidak ada makna yang kita dapatkan. Padahal dikatakan kalau kita keluar di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Idul Fitri kembali kita suci. Sebulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga setelah keluar di bulan suci Ramadan, tetap kesucian itu dipertahankan. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah judul yang diberikan oleh panitia yaitu istiqamah dalam beribadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqamah mempunyai 3 kandungan. Yang pertama, istiqamah dengan lisan.
Yang kedua, istiqomah dengan hati atau kalbu. Yang ketiga, istiqomah dengan jiwa. Yang pertama, istiqomah dengan lisan. Artinya, apa yang keluar dari mulut kita itu senantiasa menurut kita. Kalau itu sudah benar, tidak ada yang bisa mengganggu gugat, karena kita pertahankan pendapat yang dikatakan benar. Qul haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pahit. Walaupun kita mengatakan itu tidak baik, itu baik, ini begini dan sebagainya, tapi pendirian kita tetap itu yang baik. Itulah yang dikatakan istiqamah. Begitu juga seperti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Perkataan itu siapapun yang mengatakan salah dan sebagainya, bolehkah begini, bisakah begini, pendirian kita tetap seperti itu, tidak boleh berubah. Begitu juga dalam beribadah. Kalau kita salat harus punya pendirian, harus teguh pendirian. Jangan kita asal sekedar melakukan ibadah berapa-berapa saja, melaksanakan salat tarawih apakah 8, apakah 20, apakah yang mana kita teguh pendirian. Kalau 20 istiqamah melakukannya, jangan dipengaruhi oleh orang lain. Biasa putih ini kemakan siwata talisuna menopik ya. Tidak ada target. Semestinya itu kalau kita sholat, beribadah, ibadah apa saja yang kita lakukan harus punya ketentuan untuk diri kita bahwa saya nantinya seperti ini. Saya tahun lalu seperti ini. Insya Allah tahun ini saya mau seperti ini lagi. Itulah istiqamah dalam melakukan suatu ibadah. Nah, jangan hanya sekadar dilakukan. Yang kedua, istiqamah dengan kalbu. Kalbu adalah salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai salah benarnya perasaan, angan-angan, niat, hasrat, pikiran, sikap, tindakan seorang, terutama pada diri sendiri. Artinya hati itu tidak membedakan siapa saja. Yang tidak kada guru tak sidi mi tahu, rupa tahu mi tu mega. Iku pada padi puji, pada padi cacai, mau di tasi kampung, mau di tasi bangsa, karena sama kita punya pendirian, insya Allah pasti seperti kita bersaudara. Tetapi namun si dilalai ya kak duai. Tapi kalau itu tidak sama kita punya pendirian, tidak sama kita punya pendapat, tetap kita tidak sama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dalam melakukan suatu kegiatan apa saja harus kita punya pendirian, harus kita punya sifat istiqomah. Menilai juga harus istiqomah. Nah, kalau kita menilai istiqomah maksudnya jujur, lurus, tidak memandang siapa-siapa. Siapa yang benar itu yang dibenarkan, siapa yang salah itu yang disalahkan. Tidak kita bilang wah ini anunya anu ini, tidak boleh seperti itu. Menilai dengan kejujuran, menilai dengan yang sebaiknya. Insyaallah, karena tadi dengarkan oleh panitia bahwa setelah nanti kita sudah tarawih, jam 2 nanti kita akan bangun lagi untuk melakukan sholat tahajud, sholat tasbih. Oleh karena itu saya insyaallah nanti subuh hari kita lanjutkan
hikmah dari apa yang terkandung di dalam istiqamah itu sendiri. Ikhwal muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tadi malam kita sudah bahas tiga hal tentang istiqamah dalam beribadah. Istiqamah adalah sikap teguh dalam melaksanakan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun mendapatkan rintangan dan godaan. Hikmah memiliki sifat istiqamah adalah dijauhkan oleh Allah dari sifat takut dan sedih. Orang yang istiqamah akan melakukan ibadah dengan ikhlas, tanpa ragu. Oleh karena itu, melakukan ibadah dengan istiqamah tidak ada rintangan. Biasa kita itu kalau beribadah sedikit-sedikit mengeluh, panjang tu pegah, anu tu pegah. Kalau orang istiqamah tidak ada istilah seperti itu. Apapun yang dihadapinya diterima dengan lapang dada. Yang kedua, orang istiqamah hati dan pikirannya akan selalu tenang. Sehingga kalau melakukan suatu aktivitas tidak pernah salah. Kenapa? Karena dia pikirkan sebelum dia melakukannya. Kadang kita itu nanti setelah diucapkan, setelah dilakukan, baru disadari bahwa ini salah. Kalau orang istiqomah itu, pikiran dan hati senantiasa tenang, tidak terburu-buru. Biasa itu dari kongkai jama, tapi lo masih jasija, dia nama kasih wasilena. Lengi masih jasija, lengi masih jasija. Kalau kita cepat datang di masjid, perasaan kita tenang, senang. Tapi kau masih jasija kilo masih gie, kamu pita wenata lari. Sehingga kadang, taruki mas sempaja, raka kedua pimatu, nak pemetur ilang tak baik. Diwak jin ni runa, terubami mas sempaja. Kenapa? Karena tergesa-gesa. Makanya orang istiqomah tidak memiliki sifat yang namanya tergesa-gesa. Yang kedua, tidak terburu nafsu. Apa yang diinginkan langsung ingin jadi. Tidak seperti itu. Jadi orang yang istiqomah tidak juga terburu nafsu. Yang kedua, yang selanjutnya, tidak patah hati. Orang istiqomah itu sifatnya tidak melakukan, apa namanya, tidak patah hati. Dan juga tidak putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Jadi selama kita mau bertobat, insyaallah Allah akan mengampuni. Law alimtumul khataya. Seandainya itu manusia mempunyai dosa mulai dari langit sampai tanah, sampai bumi misalnya, tetapi dia taubat, pasti diterima taubatnya. Jadi tidak ada istilah ketinggalan. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbaiki segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang namanya manusia tidak pernah punya, tidak ada yang sempurna. Pasti punya kesalahan, punya kekeliruan. Oleh karena itu, janganlah merasa bangga apa yang dimiliki.
baik dari ibadah maupun lainnya. Yang jelas kita semua di sini belum ada yang tahu siapa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang takwa kepadanya. Orang yang bertakwa itu bukan kita yang menilai, tetapi Allah sendiri yang menilai ketakwaan kita. Kapan kita senantiasa menilai diri kita, akan salah nantinya. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, mudah-mudahan umur yang sisa umur yang kita diberikan oleh Allah ini, mari kita semuanya dijadikan sebagai ibadah apa yang kita lakukan. Karena yang jelas, kita semua pasti akan tinggalkan dunia ini. Dari kota kumati kibajah sangat dia, dek gaga, dibawa sangat dina, amal apurimi pada ipapuli di waktu tatuwa. Amal apa saja yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua, mari kita senantiasa saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Yang kita saling menyalahkan, karena kita semua tidak ada yang, apa namanya, tidak ada yang sempurna. Itulah sebabnya sehingga guru tamak kada, namu pikku kasin natawe, kato tunang kada tasala. Mu pikku jana tawe, kato tunang kada cinang. Sehingga, kalau begitu, berarti kita semua punya kesalahan dan punya kebaikan. Tergantung dari penilaian kita masing-masing. Kalau Allah yang menilainya, tidak ada yang dirugikan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, usahakan ada nilai istiqamah di dalamnya. Artinya penuh pendirian, jangan kita cepat terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Apalagi makhluk kue kadangnya, sebab mereka itu aja, pindah mereka itu aja, pindah mereka pendapat. Sehingga kadang nariku sisalan di pendapatnya, nariku pada layasan yang lihat maca, alamat perceraian itu dekat. Artinya, buat dijaji nasabari, nasi salah-salah tahu. Dia gagal tahu sisalah, nah karena pada layasan nami alita pada maca. Iku pa remaki daki masing elita salah, dek na mungkin terjadi perselisihan. Tetapi nariku pada yaseng elita maca, ukun itu na biasa, mula sabari na wading, angka asis selang ilalan nang. Untuk itu, mari kita senantiasa jaga kebersamaan. Dek gagak kata tu libun liya tanah yang sangat mencari rida Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu riolota, kumiloki selama, Allama ki kotia ki polo, apeca ki kotia ki petu, kotia ki repa, akumpingi kotia ki petu. Artinya, ikuti keadaan, acca mali-mali ki, tetapi aja nato mali. Ikung kependapaan natau yang kali ngemoi, tapi ditapis, cocok ga, atau dia na cocok. Makasih ga, atau dia na makasih. Apakah pas ini mana pendapat yang terima mana, kematian nangka, atau tak salah. Untuk itu, apa yang diberikan oleh guru kita, insya Allah pasti ada baiknya, karena itu berdasarkan ayat dan hadis. Tidak mungkin orang berbicara di depan kita, siapapun pasti punya dasar, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita semua yang hadir ini termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Karena subuh itu susah untuk dilakukan, salat subuh itu susah karena banyak rintangan. Tetapi manakala kita sudah terbiasa melakukannya, insya Allah tidak ada lagi rintangan. Lele bulu dan lele abiasang, lele mutu abiasang, abiasa palele. Kalau sudah terbiasa melakukan ibadah di masjid, berarti sudah ada kebaikan, sudah ada nilai tambah dibanding dengan tahun-tahun yang akan datang. Jadi apa yang kurang di tahun yang lalu, kita usahakan penuhi di tahun ini. Tahun lalu tidak pernah kita melakukan sholat sholat tahajud, tidak pernah kita melakukan sholat tasbih, tahun ini usahakan kita melakukannya.
apa saja yang kurang dari kebaikan di tahun yang lalu, usahakan kita tutupi di tahun ini. Begitu juga tahun yang akan datang. Sehingga insya Allah senantiasa ibadah yang kita lakukan selalu ada nilai tambah di dalamnya. Karena kita semua tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dinilai apa yang kita tinggalkan, yang dinilai apa yang kita bawa kepadanya. Untuk itu harta keluarga pasti kita tinggalkan. Al-malu wal ahluna illa wada'i. Harta dan keluarga itu hanya titipan saja, tidak perlu dimakan. Satu saat kalau bukan dia yang duluan, kita juga yang atau kita yang duluan. Makanya persiapan dari diri kita sendiri, kita apa namanya usahakan bagaimana supaya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan marilah kita menutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azhim sultan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'assu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'al mukim as-salati wa zikri rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Al-Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dawam fiya suhadu fi salam wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin minallahi musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.